Burung itu kan mempunyai paruh berukuran besar. Paruh ini membantu mendinginkan temperatur tubuh burung tukan yang hidup di iklim hangat. Karena tukan tidak dapat berkeringat, ia membutuhkan paruh ini untuk mendinginkan diri. Nah, walaupun paruh burung tukan sebesar 4 kali kepala burung tukan, namun paruh ini sangat ringan sehingga tidak dapat dipakai untuk menggali ataupun bertarung. Tapi paruh besar burung tukan ini dapat membuatnya meraih makanan di tempat-tempat yang jauh tanpa harus berpindah-pindah. Selain itu, paruhnya dapat digunakan untuk berkamuflase.